Presiden PKR Anwar Ibrahim di bawah tekanan untuk menggugurkan ketua terkemuka di negeri tertentu susulan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin bahagian menurut sumber. Seorang pemimpin PKR enggan dinamakan berkata, Anwar menemui pemimpin bahagian setiap negeri baru-baru ini dengan mereka dari sebuah negeri tertentu membangkitkan kebimbangan terhadap ketua mereka. Sumber itu mendakwa tokoh terbabit yang juga kepimpinan tertinggi PKR berulang kali campur tangan dalam pelaksanaan tugas pemimpin bahagian. FMT sudah menghubungi beberapa pemimpin negeri PKR untuk mengulas. PKR menerajui Kerajaan Selangor dan Negeri Sembilan selain menjadi sebahagian dari pentadbiran Pulau Pinang, Perak, Pahang dan Sabah. Bulan lalu, Naib Presiden PKR Nik Nazmin Ahmad dilaporkan berkata parti itu akan merombak kepimpinan negerinya dan Anwar sudah selesai melakukan rombakan di Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Negeri Sembilan serta Selangor.